mulai kegiatan, kita akan berdoa dulu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan bermain dan belajar tentang tanamanku. Siapa yang punya tanaman di rumah? Wah, Jenny punya. Wah, Elo juga punya. Matthew? Oh, Matthew juga punya. Hebat. Nanti kalian bisa menceritakan tentang tanaman yang kalian punya yang ada di rumah. Nanti teman-teman maju ke depan kelas satu persatu bergantian untuk menceritakan tentang tanaman yang kalian punya. Oke? Tidak usah malu, tidak usah takut. Kalian harus berani bercerita. Wah, Doni bisa bercerita dengan bagus. Jenny juga. Yeay, tepuk tangan buat Henny. Wah, Selin juga bisa bercerita loh. Hebat. Sekarang kita akan mewarnai. Mewarnai gambar bunga. Yuk, kita warnai yuk. Memakai warna apa, Bu Guru? Warnanya terserah anak-anak. Bunga memiliki warna yang beraneka macam. Ada warna merah, kuning, orange, ada yang biru, ada yang ungu. Wah, macam-macam. Silahkan pilih warna kesukaan kalian. Oke? Jangan lupa diwarnai dengan rapi ya. Bisa mewarnai dengan baik. Coba sekarang teman-teman sebutkan warna yang teman-teman pilih satu persatu ya. Kalau Jenny tadi mewarnai bunga dengan warna apa? Oh, warna kuning. Bagus. Coba kalau Daniel tadi mewarnai bunganya dengan warna apa? Bagus sekali. Kalau Chelsea memakai warna apa? Oh, warna biru. Ada loh bunga warna biru. Bagus. Nah, sekarang kita akan menirukan gerakan bunga tertiup angin. Ayo, tirukan contohnya ya. Sekarang kita akan menirukan gerakan pohon tertiup angin. Ayo, kita angkat tangan. Maju ke depan kelas, bergantian, bergiliran, tidak ada yang dorong-dorongan, sabar menunggu giliran. Wah, semua sudah hebat. Semua kegiatan hari ini dapat dilakukan dengan baik. Tepuk tangan untuk TKA. Teman-teman, coba sebutkan kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, tadi sudah bercerita tentang tanaman. Wah, ada yang punya pohon mangga, ada yang punya bunga kamboja, bunga bougainville, macam-macam ya. Nah, setelah itu tadi teman-teman juga mewarnai gambar bunga. Wah, warnanya bagus-bagus. Terus selanjutnya apa? Menirukan gerakan tanaman tertiup angin. Wah, semua hebat. Baiklah teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa besok.